Nah oke teman-teman, jadi kalau tadi Pantai Laskar Pelanginya yang di Batu-Batu, sekarang Pantai Laskar Pelanginya itu yang pesisir pantai gini teman-teman. Nah jadi di sini kalian bisa naik perahu, bisa sewa bebek-bebekan, bisa sewa perahu-perahuan. Nah pokoknya di sini yang tempat bermainnya teman-teman, tuh lihat ya. Nah yang kita tadi itu yang di sebelah sana, yang di balik batu-batuan yang kita masuk tadi. Nah yang sela-sela ini kan, yang labirin tadi. Kalau ini yang pantainya, di sini cocok nih kalau kalian mau nyewa-nyewa perahu-perahuan sama keluarga gitu ya. Apalagi sore-sore kayak begini nih, nungguin sunset. Cuman sunsetnya ketutupan awan teman-teman. Jadi ini spot the best, terbaik di Pulau Belitung. Nggak juga terbaik sih, mungkin ada yang lebih baik lagi kali ya. Tapi ini mantep lah teman-teman. Kalian wajib mengunjungi Pantai Laskar Pelangi ini, karena keindahan pemandangannya luar biasa. Kalau saya pribadi belum sempat eksplor semuanya sih di Pulau Belitung. Tapi kalau di Pulau Bangka udah semua. Itu ya. Kalau kalian mau nongkrong-nongkrong, duduk-duduk sama keluarga, ini mantep banget teman-teman. Tuh. Sambil nungguin sunset gitu ya. The best. Tuh. Dan di sekelilingnya itu kalian bisa jajan karena banyak warung-warung ya. Sambil minum kelapa muda gitu ya. Mantep pokoknya teman-teman. Tuh. The best lah pokoknya. Nah itu yang tempat kita tadi teman-teman. Yang menjorok sebelah situ tuh. Kita tadi ke situ. Nah, ini penyewaan-penyewaan bebek-bebekan semua di sini. Tuh. Kalian bisa paddling, bisa naik sampan perahu sampai ke ujung sana. Karena ombaknya nggak ada di sini. Ombaknya benar-benar tenang, nggak ada ombak. Atau kalian mungkin mau naik perahu ke situ ya, ke sela-sela batu tuh, seru juga teman-teman. Asik tuh. Nih, ada yang dari perahu-perahu sampai ke tengah-tengah. Wah, mantap guys. Cuman kali ini Papiot cuman sendirian ya. Mamiot sama Odi nggak ikut, belum kesampaian Mamiot sama Odi ikut ke Belitung. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa ikut Papiot ke Belitung. Tuh teman-teman. Pasti Odi seneng nih kalau main cetak-cetak, main pasir-pasir di sini. Jadi bagaimana menurut kalian, lebih seru yang di labirin sana, sebelah sana, atau lebih seru di sini? Kalau menurut saya sih keduanya sama-sama seru teman-teman. Sama-sama the best. Tuh ya, kalian bisa naik perahu tuh. Mungkin kalau naik perahu bisa lebih agak jauh ya rutenya. Mantap kan? Oke, gitu aja teman-teman jalan-jalan Papiot kali ini di Pulau Belitung, tepatnya di Pantai Laskar Pelangi. Semoga kalian semua bisa menginjakkan kakinya di pantai ini suatu saat nanti. Terima kasih sudah menonton Papiot Channel.